Tadi pas tabrakan kepalanya udah gak pusing lagi? Udah gak apa-apa. Malah saya yang pusing. Kenapa kamu kok pusing tiba-tiba? Enggak, lihat celana robek. Malu. Orang kampung. Ya mode kan itu. Model, ini. Model. Itu. Dre, lu aja Dre yang ngobrol. Kenapa? Gua mah orangnya kekuatan. Tanya dong. Maksudnya gak sabaran. Jadi kacau gua nanti nanya. Tanya dong. Oh, iya. Tanya. Halo. Halo. Iya gitu. Gitu doang? Iya. Belum lagi. Lu dikit tapi gak bermakna ya. Halo, apa kabarnya saya gitu. Halo, apa kabarnya? Baik. Ranti. Baik. Untung gak ada angin. Kakak Sule baik. Kakak. Iya, makasih. Berasa tua ya. Gimana? Sendiri ke sini? Sama mama. Oh, sama mama. Salam buat mamanya ya. Iya. maaf ini Maya, ini agak sensitif. Cemewe masih sama Cemewe apa ya? Pacar, pacar. Sama siapa? Itu yang Amar Joni. Amar Joni siapa coba? Bukannya pacar kamu. Coba dibaca lagi namanya. Coba. Coba diaja. Coba diaja. Amar Joni? Amar Joni. Salahnya di mana? Pakai jet. Saya emang enggak bisa ngomong jet. Tapi bisa. Bisa. Kalau satu bisa, kalau ngobrol enggak. Gimana? Masih sama bebeknya lah gitu, biar enggak salah. Ngapain lihat sono terus? Matiin. Matiin, lihat sono terus. Ya, percayakan sama saya aja. Aduh. Jangan percaya sama prompter. Prompter mah cuman dia mah biar ada kerjaan aja. ya begitulah. Begitulah, begitu. Masih ya. Katanya kamu ini sama bebeknya termasuk orang yang romantis. Kata siapa? Katanya Katinyu sih. Kata siapa? Katinyu ke satu. Katanya sering banget ngasih rayuan-rayuan. Bener gak? Kata nih kayak dia nih, kan dia Raja Gombal dulu, 6 masa? Tahun. Ya, udah insap ya. Romantis ya? Lebih romantisan mana sama bapaknya Sule? Bapak gua mah gak pernah romantis. Bapak gua mah sama gua aja diem nih. Gimana romantisnya? Tapi ngelihat si di foto-fotonya sih kelihatannya romantis banget. Emang ya, lu ada buktinya? Ada. Ini kita lihat foto-fotonya. Kita lihat. Ranti dan juga. Wah, oh, digigit. Digigit itu enggak bohong itu. Oke. Tuh gitu teh. Wow. Kalau foto tuh begitu, lu foto dongak ke atas ngapain? Ya kapal. Tuh. Oke, luar biasa. Nah ini diantara kamu sama dia yang paling romantis siapa, kamu apa dia? Kelihatannya gimana? Lah saya baru kali ini lihatnya juga. Ya kalau gitu berdasarkan foto yang kakak Sule lihat. Kelihatannya sih agak cowoknya ya yang romantis ya. Maybe. Oh mungkin, maybe itu mungkin, dia yang bahasa Inggris. Maybe, mungkin. Iya. Kalau baby itu orok. Oh. Orok. Baby. Dari sekian banyak cewek katanya yang berhasil menaklukkan hati Amar Joni itu cuma kamu. Asik. Menurut kamu gimana? Yang menaklukkan sebetulnya kamu atau justru Amar Joni yang malah yang menaklukkan hati kamu? Kalau kamu menilainya gimana? Menaklukkan hati tuh apa ya, nggak ngerti. Oh, nggak tahu. Udah pacaran. Jadi menaklukkan tuh begitu. Nih, perempuan, nih cowok misalkan. Mana perempuannya? Nih, ini perempuan. Itu perempuan. Ini laki-laki. Berarti yang kiri. Cukup. Takut. Gitu maksudnya. Gimana?
sampai. Oh, keburu datang. Marzoni ini. Ini sih bukan Amar Zombie, Le. Siapa? Amar Zombie. Nah, Zombie Joko Bingo. Udah lama nih. Udah baru sampai. Baru sampai. Iya. Nyambung ya. Tumben denger. Ini kalau ini PRT di sini. Oh iya, PRT. PRT sini. Di Sule itu wilayah PRT. Bunganya bagus banget PRT kalau ini juga. Sule. Eh, Sule. Apa kabarnya, Le? Baik. Kok aku gak dijawab? Le, apa kabarnya, Le? Baik. Le. Baik. Nyautin apa? Baik. Pak RT, tadi aku nanya loh, bunganya bagus boleh dicium enggak? Bunganya bagus tuh. Bunganya bagus, dia nanya bunganya bagus. Lah kan gua denger. Kan ditegesin lagi. Dia nanya, "Perte, bunganya bagus." Lah kan saya mah denger, kan saya enggak bodoh. Kan saya mah enggak bodoh. Dia yang nanya. Iya denger. Gua nyautin gua. Saya kan nyaut lagi nih kuping nih. Bagus. Segar, masih segar, wangi. Boleh, bunga apa, Pak? Boleh cium enggak? Ini yang nanya nih. Perte, tuh. Perte. Tuh. Itu dia ngomong. Ini. Dicuekin deh. Jangankan gue yang duduknya jauh loh, jadi deket dicuekin. Bu, nih bunga, ini bunga. Langin Ros. Mami nih. Mami. Buat aku. Mi. Hah? Enggak sih, buat dia aja. Wangi banget bunganya, iya. Mi, bawa air, Mi. Air panas. Siram kupingnya tuh. Ngambak. Si Mami ngambak. Tuh. Bung Karma tuh. Pak RT sih. Ngambak tuh, lihat. Ya ngambek pasti, deket-deket sama cewek, kan dia udah punya pacar. Kelihatannya ngambek. Lah ya ngambek. Emang ngambek. Kalau jengkel dia marah itu. Ya marah, tadi Pak RT deket-deket sama cewek. Pasti berarti ngambek dong. Lah gak marah, dia emang marah. Duh. Lu bilangan. Bilangin. 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 Pasti kasih tahu. Ya bilangin. Tawa. Gue cuma dia menyium. Bunganya bagus tuh, cakep, tuh wangi kali. Iya. Lu denger kok gue ngomong lo. Nih gue mau nanya sama lu, Nek. Sebetulnya udah gue apa dia sih? Salah. Kalau orang ngomong ngeliatin begitu. Lah kan didengerin dulu, takut salah. Oh, kecoa semua tuh. Ini bunga belum berapa. Kena dia marah nanti. Ntar nih gue bawain lagi yang lebih bagus dari ini. Ya udah. Ntar. Ya udah. Buktiin. Gue bawain lagi. Ya buktiin. Yang bagus dari ini. Buktiin. Ya. Buktiin. Hah? Iya, buktiin. Bentar. Tahu nih saya juga baru mau nanya. Le ulang tahun, Le? Enggak. Kenapa emang? Kok ini pada datang begini? Oh, lu kira badut. Ulang tahun. Halo. 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 Ini maksud suara saya. Suara saya. Oh, dari Malaysia. Halo. Umi Elfi. Umi Elfi. Woi, rambutnya keribau begitu. Umi Elfi masa keribau gitu? Siapa ya?
Saya ini salah satu orang yang terobsesi untuk menjadi artis luar negeri si... Ahmad Albar. Masuk panggeling sama saya. Panggeling, panggeling. Panggeling. Saya ini yang terobsesi kepingin menjadi artis luar negeri si Jenglot. Jenglot? Jenglot. Jenglot. Emang ada luar negeri Jenglot? Itu loh yang penyanyi terus artis. Jelo. Jelo. Jennifer Lopez. Jadi Jenglot. Jenglot gak ada yang krim. Panjang. Makannya juga darah. Masa pangling sama saya sih, ii. Oh ini Mami Nunung? Iya. Masa ya ampun. Beda banget ya. Beda iya beda banget, banget loh. Kelihatan kecil ya. Kenapa Mas Andri kok kayaknya kagum pek gitu? Enggak, aku kayak... Lihat saya kok... Enggak tahu aku kelihatannya jadi pangling kayak ngefans gitu sama kamu. Aduh. Sini dong kalau ngefans. Samperin Pak Andre. Gimana? Habis megang apa? Nanti nanti tahu Jelo Jennifer Lopez. Jelo. Tahu. Tahu dong. Emang kayak gini? Enggak. Lah kalau enggak ngapain ngomong mirip? Aneh ini orang. Ya iyalah mirip lah. Ya mirip kan, Mas. Mirip banget. Tapi kayaknya rambutnya beda deh. Ya Allah, Les. Datang kemari. Deposit box. Datang kemari sama siapa? Mas. Aku ada kejutan deh, aku punya teman. Aku itu punya di... teman. Namanya si Pak O. Aku punya teman, namanya si Pak O. Orangnya gundul dan suka bergaul. Hei, Pak O. Temennya dari luar negeri. Asli dari luar negeri. Justin Bieber. Justin Bieber. Oh, salah. Ini di atasnya Justin Bieber, Mas. Siapa namanya? Justin Bieber. Namanya lebih ya. Lebih, wih, bener Mas. Keren abis. Abis, kerennya abis, Mas. Kerennya, Mas. Kerennya abis berarti gak ada keren-kerennya dong. Keren abis, kerennya udah abis kalau gak kelihatan apa-apa udah, dong. Udah, pokoknya nanti semua akan terkenyut. Yang terkenyut. Yang lagunya ngetop banget. Yang gimana? Hello, Hello Kitty. Bukan. Yang baru terbaru 2005. Yang mana? Si Pak Amin gitu. Si Pak Amin. What do you mean? Si Pak Amin. Gitu, Mas. Sekarang di mana temennya? Lagi di parkiran. Oh, di parkiran. Saya rantai, Mas. Temennya orang apa gugup ya? Saya pengen ketemu. Hah? Saya enggak pengen banget pengen ketemu. Orang, Mas. Pokoknya dari luar negeri Jason Batabuhar. Gue juga udah penasaran deh. Sih sebetulnya. Boleh dibawa kesini gak? Boleh panggil nanti dibawa kesini. Gitu. Boleh. Nanti penasaran gak dengan temannya? Penasaran pasti ganteng banget ya. Lu ganteng abis. Abis gantengnya. Kerennya abis, gantengnya abis. Ini orang apa? Gue curiga. Ya pokoknya nanti akan datang kesini, Mas. Oh, kalau saya omongin kan gak surprise. Oh iya, iya. Oke, kalau begitu pemirsa di rumah juga jangan-jangan ini gak penasaran dengan semua ini. Tidak apa-apa, yang penting di sini aja.